Kawasan Telang yang berada di Kecamatan Tanjung Lago, Makartijaya, Sumber Marga Telang. Muara Telang berpotensi menjadi salah satu kawasan transpolitan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Perkembangan Kawasan Transmigrasi, Insinyur Rajumber Prihatin, MSI, di ruang rapat guest house Rumah Dinas Bupati Banyuasin. Insinyur Rajumber menjelaskan transpolitan merupakan model perkembangan kawasan transmigrasi yang berorientasi dan mendorong pada pertumbuhan wilayah baru atau wilayah yang sudah ada yang terbentuk dari satuan permukiman terintegrasi yang berbasis pertanian maupun non-pertanian yang memiliki bisnis produk inovatif unggulan secara kolaboratif. Ya, dari nilai indeks perkembangan kawasan transmigrasi, tentunya ini merupakan suatu hal yang positif untuk kita bisa melihat lebih lanjut terhadap perkembangan kawasan Telang ini menjadi budaya saing, dan tentunya akan menjadi pertimbangan kami untuk kita kembangkan menjadi pilot project transpolitan. Nah, ini ya. Penjabat Bupati Banyuasin Haji Hani Sofia Rustam SH mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Direktur Perkembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi tentang kawasan Telang yang akan menjadi salah satu kawasan transpolitan. Sebagai wujud komitmen kami, Pak Direktur, dalam minggu ini saya minta ada wujud ibu yang terkait ke depan sudah membentuk tim KIP yang diketahui oleh Pak yang melibatkan seluruh stakeholder terkait minimal yang ada di dinas yang ada di luar untuk mencapai sasaran yang kita ingin. Kemudian yang keempat, saya minta rekan-rekan Pak Sekda dan seluruh kepala perangkat daerah masing-masing, jadi kita harus mencapai target 75,73. Banyuasin TV melaporkan.